Selamat sejahtera. Hari ini kita nak masuk tajuk baru mengenai pilih atur dan gabungan. Okey, so kita tengok apa yang akan awak pelajari dalam bab ini. Okey, ada empat. Okey, yang pertama ialah peraturan pendaraban, kedua ialah faktorial, yang ketiga pilih atur, yang keempat adalah gabungan. So empat benda penting yang awak perlu ambil tahulah. So pilih atur, apa yang awak belajar dalam pilih atur? Ada empat jenis. Okey, ni pilih atur semua benda tanpa syarat, semua benda dengan syarat tertentu. R benda dari N benda berlainan tanpa syarat. R benda dari benda berlainan diberi syarat tertentu. So dekat sini saya nampak dia ada syarat dengan dia tak ada syarat. Untuk gabungan, awak belajar dua benda. Satu, R benda dari N benda berlainan tanpa syarat. R benda dari N benda berlainan dengan syarat. Okey, kita tengok untuk peraturan pendarapan. Apa yang awak perlu tahu pasal peraturan pendarapan? Okey, sebelum kita masuk ke peraturan pendarapan, saya nak kongsi awak mengenai cara konsep pilih atur. Apa yang awak akan pelajari dalam sini lah. Okey, konsep pilih atur dan gabungan. So, awak ada 5 barang kat sini. Soalan saya, berapakah bilangan cara untuk memilih satu objek dari senarai objek di bawah? So, berapa bilangan cara? Okey, berapa bilangan cara? So, awak boleh memilih pen hijau ataupun pen merah atau pen biru ataupun marker biru ataupun marker hitam. Sebab dia suruh awak ambil satu je barang. So, ada berapa cara awak boleh ambil? Awak boleh ambil biru, boleh ambil hijau, boleh ambil merah, boleh ambil marker biru, boleh ambil marker hitam. So, ada berapa cara kat sini? Dia ada 5 cara. Macam mana boleh dapat 5 cara? Sebab dia ada 3 cara memilih pen, iaitu hijau, merah atau biru. Ada 3 cara. Yang kedua, 2 cara memilih marker. Awak nak pilih marker biru ataupun awak nak pilih marker hitam. So macam mana awak dapat 5 cara? So awak akan tambah, betul? 3 tambah 2 jawapan dia 5. So keyword yang penting kat sini apa? Atau. So atau kita akan guna tambah. Okay, next. Berapakah bilangan cara untuk memilih satu pen dan satu marker dari senarai objek di bawah? Okay, so objek yang sama tapi awak kena pilih satu pen dan satu marker. So awak boleh pilih sama ada pen hijau, pen merah, pen biru. So bila awak pilih pen hijau, awak mungkin pilih marker hitam atau marker biru. Kalau awak pilih merah, awak akan ambil marker hitam atau marker biru. Okay, dekat sini awak kena pilih 2 barang. Okay, pen hijau dan marker hitam. So awak kena ambil pen hijau dan marker hitam sebab dia suruh ambil 2. Ataupun awak ambil pen hijau dan marker biru, pen merah dan marker hitam, atau pen merah dan marker biru, atau pen biru dan marker hitam, atau pen biru dan marker biru. So ada berapa cara kat sini? 6. Sebab saya guna perkataan atau tadi kan. So satu cara yang ini, tambah satu lagi cara, tambah satu lagi cara, tambah satu cara lagi, tambah-tambah dapatlah 6 cara. So macam mana awak dapat 6 cara? Awak ada 3 cara memilih pen, awak ada 2 cara memilih marker. So nak dapatkan 6 macam mana? So awak kena darab. So dalam perkataan ini kita punya keyword ialah dan. So dan kita darabkan. Okey, tapi kalau macam ni, ada banyak sangat awak punya item dalam ni. Berapa bilangan cara untuk memilih 2 benda dari senarai objek di bawah? Awak boleh pilih gunting, 2-2 gunting. Atau awak boleh pilih gunting dengan pen hitam. Ataupun awak boleh guna gunting dengan perkataan B tu banyak sangat kan. Jadi that must be a simpler way, betul tak? Sebab itulah kita masuk tajuk pilih atur. Okey, so yang pertama, peraturan pendaraban. Apa yang awak perlu tahu? Pertama, jika peristiwa A berlaku dalam R cara dan peristiwa B berlaku dalam S cara, bilangan peristiwa A berlaku diikuti peristiwa B ialah R darab S. Okey, macam tadi lah. 3 cara memilih pen, 2 cara memilih marker. So, bilangan cara peristiwa tu akan berlaku lah 3 darab dengan 2, 6. Macam tu lah. Okey, selain pada tu awak kena tahu yang kedua ialah faktorial. Apa maksud faktorial? Okey, ni benda baru yang awak tak pernah jumpa sebelum ni. Faktorial. So, apa faktorial? Faktorial ialah simbol atau notasi matematik yang dinefinasikan sebagai L faktorial. Okey, ini ialah simbol faktor. Ya. Ni ada tanda seru ni. Ni adalah factorial dalam maths eh. Bukan tanda serunya dalam bahasa Melayu, n factorial. So apa maksud n factorial ni? N factorial ni ialah n darab dengan n tolak 1 darab dengan n tolak 2 darab dengan seterusnya sampailah awak dapat 1. So contoh, kalau awak nak kira 5 factorial, bermaksud 5 kali 5 tolak 1 kali 5 tolak 2 kali 5 tolak 3 kali 5 tolak 4. So maksudnya 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. So factorial ni dia darab makin lama makin berkurang sehingga awak jumpa nombor 1. So bila awak kira awak darabkan semua ni, awak akan dapat 120. Okey, sebelum tu saya nak cakap dengan awak faktorial. Simbol faktorial kat mana dalam kalkulator awak? Ini simbol faktorial. Okey, ini simbol faktorial dekat sini. Okey, yang tanda warna kuning. So awak nak pilih yang warna kuning, awak kena tekan shift. Contoh 5 faktorial. So 5 faktorial bermaksud shift, tekan simbol ni. Ini 5 faktorial, jawapan dia akan jadi 120. Okey. Okey, yang ketiga, pilih atur. Okey, yang ni yang paling kita nak tahulah. Macam mana nak menyelesaikan soalan pilih atur. Okey, pilih atur ni terbagi kepada 4 macam saya kongsikan yang mula-mula tadilah.
Okey, so pilih atur semua benda tanpa syarat. Kita ambil yang pertama. Okey, cara dia ada dua untuk selesaikan pilih atur semua benda tanpa syarat. Pertama, cara dia isi tempat kosong. Yang kedua, cara faktor real. So, kita tengok yang pertama. Okey, susun semua benda tanpa syarat. Okey, soalan. Berapakah bilangan cara untuk 5 orang ahli dalam sebuah keluarga boleh duduk dalam satu baris untuk mengambil gambar? Okey, contohnya adalah family dia ada ayah, ada ibu, ada anak 3 orang. So, awak ada 5 buah kerusi untuk awak tangkap gambar. So, ada berapa cara? Dia ada bagi syarat tak? Tak ada syarat. Siapa-siapa je boleh duduk. So, ahli keluarga boleh duduk di mana-mana kerusi. Ayah nak duduk sini, mak nak duduk sini, adik nak duduk sini, baby nak duduk sini, terpulang. Tak ada syarat. So, untuk kerusi yang pertama, ada berapa cara orang boleh duduk? Ada 5 cara. Ayah boleh duduk sini, ataupun mak boleh duduk sini, ataupun adik boleh duduk sini, ataupun kakak boleh duduk sini, ataupun baby boleh duduk sini, betul? Okay, so, bila dah seorang duduk sini, tinggallah 4 lagi yang boleh duduk, betul? So, kerusi kedua ni ada 4 cara. Okay, bila seorang duduk, tinggallah 3 orang lagi yang boleh duduk, boleh duduk kat sini lah. Okay, lepas tu next, 2 dan last kali orang terakhir akan duduk kat kerusi yang terakhir. So, maksudnya peraturan pendarapan bagi tahu kalau ada satu peristiwa berlaku di ketika peristiwa yang lain, kita akan darap. So, dekat dia 5, darap 4, darap 3, darap 2, darap 1. So, bila orang nampak pendarapan yang begini, dia makin lama makin kurang, dalam lama jumpa 1, kita juga boleh tulis sebagai 5 faktorial. So, bila kita kira 5 faktorial, jawapan dia 120. Okay, yang kedua, berapakah bilangan susunan berbeza yang boleh dibentuk dengan gunakan semua huruf dalam perkataan konsep? Okay, konsep ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 huruf. So, ada 6 tempat kosong. Okay, so ada syarat tak? Tak ada syarat. Mana-mana huruf pun boleh isi mana-mana tempat. So, dekat tempat yang pertama ni, ada berapa cara boleh isi? Ada 6 huruf boleh isi, maksudnya ada 6 cara. Okay, 5 cara, yang kedua, dan seterusnya 4, 3, 2 dan 1. So, penyelesaiannya awak tahulah. Peraturan pendarapan mengatakan kalau suatu peristiwa berikuti peristiwa yang berlaku, dia akan darab. So, jawapan ni 6, darab 5, darab 4, darab 3, darab 2 dan 1. So, awak tengok ini adalah definisi faktorial bermaksud 6. Maksud kita tahu dengan kurang pada 1 pada dia, kemudian 5, 4, 3, 2, 1 sampai nombor 1 bermaksud dia adalah 6 faktorial. So, 6 faktorial maksudnya jawapan ni adalah 720 cara. So, yang pertama ni isi tempat kosong dan awak buat peraturan pendarapan. Awak darab semua. Cara yang kedua ini adalah cara faktorial. Dia tiada syarat, dia susun semua. So, boleh guna faktorial. Okay, so yang pertama faham eh? Yang kedua, pilih atur semua benda dengan syarat tertentu. So, langkah pertama, kenal pasti syarat yang diberikan dalam soalan dan buat syarat dulu. Yang kedua, cari bilangan penyusunan yang mungkin. So, kita tengok apa contoh soalan pilih atur semua benda dengan syarat tertentu. Okay, ini contoh 3 soalan. Okay, kita tengok soalan pertama. Cari bilangan cara menyusun perkataan daripada RISE yang bermula dengan huruf X. Dia suruh awak susun semua huruf. Ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. So, apa syarat dia? Syarat dia mesti bermula dengan huruf S. So, ada 4 tempat kosong. Awak susun semua huruf. Okay, dan S kena duduk depan. Sebab dia kata syarat dia S kena duduk depan. So, S duduk depan. So, ada berapa cara S boleh duduk depan? Ada 1 cara sahaja. Sebab S tu ada 1. So, S duduk depan dia ada 1 cara sahaja. So, balance ada berapa huruf? Ada 3 huruf untuk diisi kat tempat yang kedua. So, ada 3 cara untuk letak huruf dekat tempat kedua. So, bila 1 huruf dah letak, ada berapa baki lagi huruf? Ada lagi 2 huruf. So, yang next adalah 2 cara. So, bila letak 3 huruf, S, R kononnya atau yang kedua E. Dan last kali, the last huruf yang ada adalah 1 saja. So, 1 cara. So, macam mana nak kira? Peraturan pendarapan cakap, kalau suatu peristiwa berlaku diikuti peristiwa yang lain, awak darabkan. So, 1 darab 3, darab 2, darab 1. Ataupun awak boleh tulis, okey, yang depan sekali tu memang ada 1 cara saja. So, 1 darab. Yang 3 lagi ada syarat tak? Tak ada syarat. So, 3 faktorial. So, jawapan dia 6. Okey, soalan yang seterusnya. Cari bilangan susunan berbeza dengan perkataan honest yang bermula dengan vokal tanpa ulangan. Okey, so ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia nak mula dengan huruf vokal. So, ada berapa huruf vokal kat sini? Huruf O dan huruf E. So, awak ada 6 tempat kosong dan depan ni mesti ada huruf vokal. Dia mesti mula dengan huruf vokal. So, vokal ni ada 2 huruf. So, ada berapa cara nak letak dekat sini? Ada 2 cara. Sama ada letak huruf O atau letak huruf E. Okay? Okay, macam mana nak buat ni? Okay, sini awak boleh letak huruf H atau letak huruf H pula. Letak huruf O atau huruf E. So, ada 2 cara memilih huruf kat sini. Vokal. So, yang lain tu, 5 tempat kosong ni ada syarat ke? Tak ada syarat. So, dah bila dah pilih 1 huruf, so tinggal berapa? 2, 2, 3, 4, 5. So, ada 5. Bila dah pilih 1 lagi, tinggal 4, 3, 2, 1. Okay, so dia susun semua syarat dia mesti huruf vokal kat depan. So, macam mana nak buat peraturan pendaraban? So, 2, darab 5, darab dengan 4, darab 3, darab 2, darab 1. Itu cara isi tempat kosong. Cara kedua, 2, darab. Dia sebab ada 2 syarat. Syarat dia adalah vokal tu duduk depan, so ada 2 cara. 2 cara, lepas tu 5 faktorial.
Yang ketiga, cari bilangan cara menyusun perkataan integral jika semua vokal mesti disusun bersama. Maksud yang soalan ni adalah, okay, dia ada jawapan dia 4,320 cara. Jangan terkejut ya, banyak. Kenapa? Okay, kita tengok macam mana. Okay, ni perkataan integral. So, ada 2, 4, 6, 7, 8 huruf awak kena isi. So, bila kata vokal mesti disusun bersama. Contoh, ni vokal, ni vokal. Ada 3 vokal ni mesti duduk sekali. So, bermaksud saya faham 3 vokal ni mesti duduk sekali. Disusun bersama. Tak kisah macam mana I, E, A ni. E, A, I tak kisah. So, ada berapa cara untuk letak vokal ni kat tempat yang pertama? Ada 3 cara. Sebab dia ada I, E dengan A. So, bila satu vokal dah bubur, tempat yang kedua tinggal 2 vokal. Okay, so lepas dah 2 letak, tinggallah 1 lagi. 3, darah 2, darah 1 kan, peraturan pendarabat. So syarat yang lain ada tak? Yang tempat kosong ada syarat tak? Tak ada syarat. So apa yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf untuk diisi dekat 5 tu. So jadinya 5, 4, 3, 2, 1. So peraturan pendarabat cakap macam tu. Tapi macam mana boleh dapat 4,320 ni? So awak kena betul-betul fikir, disusun bersama, tak semestinya vokal, 3 vokal tu disusun di hadapan. Dia mungkin juga disusun macam ni, ataupun macam ni, ataupun macam ni, ataupun macam ni, dan the last one mungkin macam ni. So ada, dia ada syarat ke tak? Dia tak ada syarat, dia masih duduk bersama, cuma position dia berbeza. So ni awak kena fikir kemungkinan dia lah. So ada berapa cara boleh susun bersama? So ada 6 cara. So macam nak selesaikan dia, okay, benda ni sama juga. Ni masih 3, 2, 1. Ni masih 3, 2, 1. Dan seterusnya, yang ini masih 5 huruf, 4, 3, 2, 1. Ni pun sama, 5, 4, 3, 2, 1. Sama. Peraturan pendaraban dia, awak darab benda yang sama. Cuma dia ada 6 cara macam mana vokal tu disusun bersama. So penyelesaian dia adalah 3 darab 2 darab 1. Darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Dan darab dengan 6 cara. Kenapa darab 6? Dekat atau cara yang ni awak kira berapa kan? Nah, ni awak kira sini berapa? Tambah dengan ni, tambah dengan ni, tambah dengan ni, tambah ni, tambah ni. So penambahan dia berulang. Darab itulah penambahan yang berulang. Sebab tu cara cepat kita darab dengan 6. Ataupun kita boleh buat, okay, 3 tempat yang pertama ni 3 faktorial. Okay, tempat yang kedua ialah 5 faktorial. Sebab dia ada 5 huruf balance, baki dia 5 huruf untuk disusun tak ada syarat. Lepas tu darab dengan 6 cara.